Halo, kembali lagi di channel Audio Mobil Jakarta. Kali ini, di hari Minggu ini, saya berkesempatan upgrade audio Jimny 2019. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Oke, untuk pengerjaan daripada mobil ini, pertama-tama kita melakukan pemasangan peredam. Ini adalah proses pembongkaran plastik bawaan daripada Jimny. Sebelum kita melakukan pemasangan peredam, maka kita harus membersihkan terlebih dahulu noda-noda yang menempel, tapi nggak pakai rinso ya. Ya, ini adalah speaker standarnya Jimny. Ini ukurannya 5 in. Setelah kita lepas, nah dia seperti ini. Ini speaker standar daripada Jimny. Setelah ini kita akan ganti dengan Clarion SRP 1325 22S. Siapa? Dikodok. Dikodok. Ini adalah proses pembelusukan kabel. Nah, jadi kita memasukkan kabelnya. Nanti ini kita pakai soketnya plug and play ya, jadi sudah nggak pakai potong-potong kabel lagi. Sudah masuk kabel soket plug and play-nya, jadi soketnya seperti ini. Nanti kita tinggal sambungkan ke soket original daripada mobil Jimny. Nah, ini yang punya kita dari Crossfire. Aja ke proses pemasangan soket plug and play daripada Suzuki Jimny. Oke, jadi pemasangannya plug and play tanpa ada potong-potong kabel. Untuk pemasangan software kita selalu menggunakan kabel 8 AWG ya, dan kita selalu bungkus dengan spiral menggunakan fuse seperti ini. Nah, jadi nanti ini kita pasang ke plus seperti ini untuk menambahkan nilai safety.